Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu ala ad-dini kullihi wa kafa billahi shahida. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli wa sallim ala abdika wa rasulika Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man sar ala nahjihi wa ihtada bihadihi wa istanna bi sunnati ila yaumiddin amma ba'd. Yang dihormati Tuan Mudir Yayasan Ta'lim, semua warga kerja, para asatizah dan para pencinta ilmu sekalian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Azza wa Jalla pada pagi ini 11 hari bulan 5 2025 2024 kita teruskan pengajian kita, diskusi buku Umat Islam Lain Dahulu Lain Sekarang. Yang ini Umat Islam, sejarah Umat Islam dahulu dan sekarang. Jadi zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan zaman sahabat, dengan zaman tabi'in, nak banding dengan zaman kita ini jauh jarak, tapi usul asas kepada agama satu, iaitulah berpaksikan kepada Al-Quran dan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Mungkin yang berlaku perbezaan dari sudut pengamalan. Semua kalau tanya kita, tanya orang Islam, semua berpegang dengan Quran dengan hadis. Jadi kalau kita kata kita nak kembali kepada Quran, dia kata nak kembali apa, kita duduk di Quran dah. Jadi masalah situ kita. Kita pula dia tanya, nak kembali apa duduk sini? Cuma kita kata kembali dari sudut kefahaman. Kembali dari sudut tafsiran. Kita tafsir siapa yang kita nak pegang? Tafsir sahabat? Tafsir tabi'in? Tafsir ulama-ulama yang kemudian? Tafsir dari sudut apa ni, berasar al-athari, berdasarkan kepada riwayat, atau tafsir berdasarkan kepada mimpi-mimpi? Maka itu yang memisahkan. Semua orang akan kata dia berpegang dengan Quran dan hadis. Tapi bila masuk dalam bab pelaksanaan, dalam bab tafsiran, di situ yang membezakan. Baik, pada jemaah sekalian, buku kita ni sambungan kita bab yang kelima, muka surat 58. Yang ada kitab muka surat 58 bab yang kelima. Keunikan akidah dan impaknya, kesannya terhadap manusia. Maknanya kita ni, kita ada akidah. Ada apa ni, dalam siri yang lepas anak kita dah bincang perbezaan di antara tauhid, usuluddin dan akidah. Ingat lagi perbezaan? Siapa boleh ulang? Tak ada, kita boleh tanya ni. Ini kelas pengajian, tak apa boleh tanya dah. Dia kata kalau tanya, kalau holo kamera tu malu juga. Ini tadi di belakang, di sebalik kamera. Saya boleh jawab. Apa beza di antara usuluddin, tauhid dan akidah? Fadal. Siapa dia betul? Boleh hadiah. Nah, apa dia? Ya silah. Dia kata bukan tak ingat Ustaz, tapi segan nak cakap. Tauhid maknanya ilmu mengesakan Allah Azza wa Jalla. Lawan dia syirik. Ya. Kalau kata akidah, mana ilmu simpulan iman yang kukuh, yang mantap dalam hati seorang manusia. Mana iman kita ni mesti kuat. Itu mana dia panggil akidah, mana simpulan iman. Bila kita simpul mati, tak akan terungkai insya-Allah. Karena itulah dalam hadis dia dalam sebut latanqudanna ural islami urwatan urwatan. Di antaranya kata-kata masyhur daripada Sayyidina Umar, latanqudanna urwatal islam, akan terungkai simpulan Islam itu sedikit demi sedikit. Man nasha'a fil islam la ya'riful jahiliyah. Orang yang membesar dalam Islam, dia tak kenal jahiliyah. Sebab kita nak beza, mana jahiliyah? Tak tahu. Ya, okey je. Saya besar macam ni dah orang buat. Jadi akan ada nanti anak-anak orang Islam akan berhujah
Inna wajadna aba'ana. Kami jumpa tok nenek semua buat. Apa pula masalah awak? Jadi yang salahnya orang yang menegur, orang yang menegur tu dianggap salah sebab orang semua buat. Awak yang dia panggil awak dah kita. Dia panggil ustaz pun tak marah dah. Awak yang dia tu yang pelik. Ha, jadi kita kata sekarang ni yang salahnya awak, yang betulnya orang ramai. Nah, pasal itulah sekarang ni budak-budak netizen ni bahaya. Dia ambil video ustaz tengah live ada 250 orang. Dia ambil yang seorang lagi ada 5000 orang. Ha, dia kata mana betul? Yang ni kita jawab dengan gurau-gurau lah. Gurau budak Arab ni bagus juga. Dia kata kalau lah nak kira yang ramai tu betul, yang sikit tu tak betul, dan saya pengembala kambing, kena ikut kambing. Kambing satu padang ribu ekor. Tak? Pengembala berapa orang? Pengembala dia berapa orang? Ya ada. Ha, jadi kita kata apa ni, itu yang itu yang peliknya. Baiklah. Ada dekat luar panggil. Pelajar-pelajar. Baik, kita penuhkan yang depan, dua ruang depan dua muslimin kan, baru kita nak pasal nak tanya mudah ni. Tapi dia bunyi tanya lagi belakang. Ada masalah kita sekarang. Jadi kita kata bahasa tu gurau, tapi menarik juga dia kata kalau nak kira macam tu, gembala kena ikut kambing, kambing nak gimana kau ikut dia sebab dia ramai. Tapi orang tak kata kambing itu ramai banyak kan. Itu ayat dia panggil. Maka kita tak nafikan ramai itu menunjukkan orang panggil semangat, ada kekuatan, tapi bukan satu parameter kayu ukur benar atau salah. Nah, bagaimana kalau ayat yang tak ramai nanya? Sebab kita dah baca dalam sejarah dulu yang ramai musyrikun, orang-orang syirik yang ramai. Pengikut Nabi ramai ke sedikit? Tak ramai. Jadi kita tak, jadi itu dia ramai. Maknanya bukan satu perkara mutlak kayu ukur betul salah tu duduk di ramai, dan tidak semestinya ramai itu tak betul. Nah, jadi kita kata kita perlu pada ramai, dan kita perlu pada yang benar, itu dalam dua perkara yang berbeza. Baik, para jemaah sekalian, tengok keunikan akidah dan kesannya terhadap manusia. Akidah adalah keyakinan dalam hati. Ha, ini kita ulang balik. Pengarang kita dia ulang balik. Akidah iaitulah simpulan keyakinan, keimanan yang terpahat dalam hati, yang terpasak dalam hati. Itu nama dia akidah. Kemudian ini dalam bahasa dia panggil sesuatu ideologi dan pemikiran yang berunsur keagamaan. Nah, tak kira lah sama ada akidah tu betul atau akidah tak betul. Nah, ni sekarang ni ramai je orang. Nah, orang agama lain pun ada akidah dia. Kau tak ada akidah dia? Akidah. Kalau tak ada akidah, macam mana dia boleh cocok tubuh? Macam mana dia boleh? Maknanya perjuangan dia lebih mantap lagi daripada kita orang Islam ni. Maka kita mengatakan itu dia panggil kedudukan yang cukup menarik supaya kita faham. Jadi jangan mudah kita terasa kita ni ikut-ikut dah betul. Maka akidah itu iaitulah kepercayaan, ideologi dan pemikiran yang berunsur keagamaan. Keyakinan itu bukanlah sesuatu yang dapat dikesan dan dinilai secara zahir. Mana kalau kita tengok zahir, kita tak nak kata orang ni beragama atau tidak. Cuma tidak seperti amalan ibadat. Ibadat kita tahu, dia ni tak solat. Mana kau tahu? Ada seorang dulu Arab mari mengajar di Malaysia. Mengajar guru bahasa Arab. Saya tak sebutlah nama tempat pusat pengajian. Orang kenal. Tapi dapat dikesan dia tak solat. Tak solat. Jadi macam mana pelajar ni nak kesan dia tak solat? Dia orang ikut pergi rumah. Pergi rumah. Tiga shift dia. Kita pergi sebelum habis waktu zuhur, dekat nak asar. Pergi. Duduk buah-buah dengan dia sampai asar. Bila masuk waktu asar, confirm dia tak solat zuhur. Yang geng ni balik, masuk orang lain pula. Mari hot ni, yang ni balik. Buah pula sampai maghrib, dia tak solat juga. Ha, confirm dah tu. Yang tu balik pula. Masuk mari yang ketiga, tunggu sampai isya. Maka confirm lah, memang orang ni tiga waktu tak solat. Nah, tak ada masalah, pihak penganjur, kerajaan boleh confirm lah. Hantar balik lah. Arab.
Oh, bahasa dia bahasa Al-Quran lah bercakap. Mengajar bahasa Arab bagaimana main. Kita jangan tahu. Yang tulis buku dictionary apa ni, kamus mu'jam lughah Arabiah tu, Anthony Dahdah tu, Kristian. Bukan orang Islam. Tapi kita nampaklah nama dia Anthony tu. Ini masalahnya nama pun nama Arab juga. Itu masalah je kita. Jadi kita tak tahu nak simpul kesimpulan iman ni tidak dapat dikesan tidak seperti ibadah. Kerana itu dalam Islam, Allah Ta'ala kembarkan iman dan Islam. Iman yang terpahat dalam hati, Islam yang zahir. Kena kembar sekali. Saya beriman, tak apa, alhamdulillah. Kita tengok amalan zahir dia, puasa, apa ni, solat. Solat yang paling jelas sekali. Kerana itulah disyariatkan kita orang lelaki-lelaki solat di masjid. Lama kita ini nak kesan macam mana? Ramai orang tak solat di masjid. Nah, jadi payuh orang kampung, ahli qaryah payuh nak kesan dia ni ibadat ke solat ke tidak. Sebab apa kita payuh nak kesan? Sebab kita tahu dia solat ke tidak. Nah, ini di antara kerugian yang sangat besar, kerugian yang sangat ketara, yang sangat besar dalam dalam beragama. Nah, tengok ni. Mana kita kena faham akidah itu satu simpan dari hati. Nak kesan melalui apa? Melalui amalan zahir dia. Tengok dia solat, kita kata alhamdulillah, orang mukmin. Nah, sekurang-kurang jarang-jarang solat pun nampak juga. Ni ada sahabat kita ni nak kesan mazhab guru dia. Mazhab guru dia ngaji bahasa Arab, rajin. Arab ni. Dia kita dengan Arab ni mudah koyok lah dok. Bunyi Arab rasa jadi mah lalu. Ngaji bahasa Arab. Pergi buka puasa rumah dia. Senangnya nak. Kita pergi buka puasa rumah dia. 15 minit. Orang dah makan, dah solat di masjid, dia tak makan lagi. Dia tetap masuk waktu lagi, tak masuk waktu lagi. Kawan ni dah dengar kawan waktu, makan. Dia tak makan. Saya biar bagi tahu pada anak, dia kata confirm Syiah punya orang. Dia maghrib, dia lambat. Jadi kalau kita pergi rumah kawan-kawan, makan-makan, sila-sila makan. Dia tak makan. Tahu, tanda ada dia. Ni kakak ni Syiah punya orang. Boleh tahu, boleh kenal lah. Kita boleh tahu. Dia ada mazhab-mazhab dia yang biasa Syiah dia taqiyah, tapi kadang-kadang Allah Ta'ala nak dedahkan rahsia dia. Mudah ya, dia tak makan. Dia pun malah juga nak qada puasa. Jadi dia tak makan. Itulah masalah kita hari ni. Kita nak kenal orang tu tengok dari sudut amalan zahir dia lah, secara zahir. Wallahu yatawalla sarair, dalam kaedah kitanya, bagi kaedah ahlu sunnah kata Allah yang menentukan yang batin. Kita tak boleh nak hukum orang, tapi secara zahirnya bila dia tak puasa, bila buka puasa lambat, itu tanda-tanda simptom ini Syiah punya orang. Dia tak pukul tubuh. Yang pukul tubuh tu yang bodoh-bodoh ya. Ana ceritakan dulu seorang pegawai tinggi kedutaan Erop di Kuala Lumpur ni. Dia pergi haji sebelah saya. Duduk sebelah saya, tidur di Mina sekali. Ketemu Ismazhab, dia kata Ja'fari, Syiah lah. Kata Yaum Ashura darabtad. Wow, dia kata hadza ghabi. Tanya dia, "Mempukul tubuh?" Kata tu bodoh tu pukul tubuh tu. Dia cedik-cedik mana pukul? Kata siapa cedik? Noh. Ashabul Amaim yang pegang yang serba hitam tu, kalau dia pukul aku pukul. Jadi mananya tu ayah mulah-mulah tu nak pukul sakit, yang pukul ni yang bodoh-bodoh yang tak ada kerja ni. Itu kita kata itulah yang dapat kita dapat kesan. Jadi maknanya keburukan yang ada ni sangat sangat berbahaya untuk kita memahami. Baik. Untuk berpegang dan beriman pada suatu ideologi, manusia perlu menggunakan akalnya mempelajari dan memahami ideologi itu terlebih dahulu. Jadi sebab itulah setiap orang tu dia ada pegangan dia, dia pada ideologi dia, ada pemikiran dia. Boleh katakan setiap kumpulan ada ideologi. Orang yang berpegang dengan mazhab ideologi dia ni, payah dia nak berubah. Yakin dia. Tengok orang-orang mazhab lain, dia sanggup tak makan, sanggup cocok tubuh, pukul tubuh. Bagi dia tu ibadat tu. Kalau tak ibadat, bodoh apa dia? Pasal tapi ibadat orang bodoh lah kata di Fuad Ja'fari tadi tu. Hak cedik-cedik yang terbaik hitam tu tak buat. Dia tahu benda sakit, buat apa dia kita nak buat. Yang sakit ni jadi masalah pada kita. Oleh kerana bidang akidah merupakan bidang pemikiran, bukan bidang tindakan zahir, sebab tu nama dia akidah, simpulan dalam hati, maka hampir semua ayat-ayat akidah dalam Al-Quran adalah ayat-ayat yang menyarankan manusia supaya memerhati dan memikirkan fakta yang dibentangkan. Ini menarik. Dia panggil ilmu tadabur. Ilmu tadabur, kajian kepada
apa yang ada di hadapan kita. Jadi alhamdulillah tajuk ni lebih kurang yang kuliah subuh kita bagi tadi. Tajuk saya sebelah tadi kita kata tadabbur ayatul kaun. Memerhatikan ayat-ayat perbincangan tentang alam. Cuba tengok dialog Nabi Ibrahim AS. Dia cari, dia tengok bintang, dia tengok bulan, dia tengok matahari. Ha, jadi semua tu dia Ibrahim kata tak ada apa ni, tak ada lah, hilang semua. Allah Ta'ala yang maha berkuasa. Jadi inni wajah tu, kemudian dia hadapkan muka dia kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hampir setiap kali selepas membentangkan pelbagai tanda kebesaran dan keesaan Allah Azza wa Jalla, maka Allah Subhanahu Wa Ta'ala mendorong manusia supaya memikirkannya dan merenungkannya. Bila dia bentang ayat-ayatul kaun, ayat-ayat yang tentang alam ini, Allah suruh kita fikir. Nah, tengok contohnya ayat ini dalam surah Az-Zariyat ayat 20-21. Wa fil ardi ayatun lil muqinin wa fi anfusikum. Dan bumi itu terdapat tanda kekuasaan Allah bagi orang yang yakin, dan juga wa fi anfusikum, dalam diri kita sendiri. Ini diri kita ni, sama ada kita doktor pakar bedah ke, pakar apa ke, bila kita tengok pada diri kita, kita tahu betapa mahalnya dia punya spare part yang ada. Ada spare part boleh tukar. Ada kita spare part tak boleh tukar. Nah, di antara sahabat-sahabat kita yang banyak pahala sabar saat ini, afanallahu iyyakum, semoga Allah Ta'ala selamatkan kita semua, iaitulah orang yang terpaksa dialisis 3 kali seminggu, 4 jam dialisis. Dia belum ada lagi spare part yang kita boleh tukar. Ada setengah tu boleh tukar. Tak, macam seorang sakit gigi boleh tukar. Mata pun boleh lagi. Tapi yang lain-lain itu masih lagi dalam proses. Mungkin ada, mungkin tak ada. Tak, ada orang tukar buah pinggan tapi jadi tak jadi. Jadi kita katakan ini di antara Allah Ta'ala suruh tengok. Lepas dia tengok, tengok bumi, tengok langit, tengok diri kamu, akhir ayat Tuhan kata, afala tubsirun, maka apakah kamu tidak memperhatikan? Ini panggil tadabur ayatul kaun. Kita tengok kepada ayat-ayat yang Allah Ta'ala tunjuk tanda-tanda kekuasaan dia kepada alam ini. Baru ni bila satu negeri, satu negara yang kaya raya buat kuil yang terbesar dalam kawasan dia. Berapa hari lepas pada turun hujan? Berapa hari? Eh? Tak ingat tahun lah kita ni. Kau memang tak ambil peduli sebab benda tu benda syirik. Nah, afala tusirun, afala tatafakkarun, kita kena fikir. Tengok lepas dia buat benda tu, stop, mari dia punya banjir yang begitu dahsyat. Nah, cuma Allah Ta'ala tak patahkan menara. Jangan sebab mulut kita pula jadi ada tahu orang Islam ni doa kita tak doakan, kita doakan kebaikan. Tetapi Allah Ta'ala nak tunjuk. Oi, dahsyat dia punya banjir dah. Jadi kita ada. Hari tu yang berlaku banjir besar tu, yang orang lagakan kucing apa dulu? Ayam. Ayam ke? Tahu-tahu dulu zaman dah ada internet dah ni rasanya. Nah, kalau zaman Puteri Sadu, zaman apa dulu, hok gunung berapi, gunung jadi gunung kapal, itu cerita jalan, cerita mitos, cerita dongeng zaman dulu, itu dia panggil cerita hikayat. Tapi zaman kita ni dengan ada fakta, dengan ada video ni, sukar kalau kita tidak berfikir. Itu bagi orang yang mukmin, bagi orang yang beriman, lain dia punya cara pemikiran. Begitu juga kisah Nabi Ibrahim AS yang mengajak kaumnya memerhati dan memikirkan tentang makhluk. Nabi Ibrahim tengok matahari, tengok bulan, tengok bintang, mengamati kelemahannya agar mereka meninggalkan sembahan makhluk itu kepada sembah pencipta Allah Subhanahu Wa Taala. Pencipta makhluk, iaitulah Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kita kena mula dengan tengok. Maknanya bagi ana lah, kita yang mengkaji suasana ni, kita kena kaji cara pendekatan dakwah Nabi Ibrahim AS cukup mantap. Sebab dia dalam keluarga. Dia mula dengan berapa ayat, ya abati, ya abati, ya bayi wa ayah, bayi ayah, bayi bapak. Ini kita ni orang dekat-dekat, kita dakwah dulu. Ibrahim dia tak pergi jauh. Sehinggalah dia halau keluar daripada Babilon, daripada Babil, barulah dia berpindah ke Syam, pergi ke Palestin. Nah, duduk di Palestin pun orang kacau dia, dia pergi ke Mesir. Jadi yang penting Nabi Ibrahim AS, pendekatan yang dia
Allah Taala tunjuk pendekatan kepada wanu wa kadzalika nuri Ibrahim walaku tasamaut. Mana pendekatan itu perlu dalam khususnya zaman orang berpegang dengan sains dan teknologi zaman kita ini, kita kata pendekatan itu sangat sangat bagus, ya? Itu penting. Seperti yang telah dihuraikan untuk surah Ibrahim ini, tuan-tuan tanda tengok nota kaki surah Al-An'am ayat 76-78. Pagi tadi anda baca di masjid, ya? Boleh tengok di radio rakaman sana lah. Seperti yang telah dihuraikan sebelum ini, bidang keimanan adalah bidang ghaib yang tidak upaya dikesan oleh deria manusia atau diformulasi oleh akal mereka. Maka bukan senang kita nak kesan iman seorang, tapi tanda keimanan mantap. Nah, tanda keimanan ada. Oleh itu segala yang ghaib diimani oleh manusia, yang wajib diimani oleh manusia telah pun ditetapkan oleh penciptanya yang lebih mengetahui keupayaan serta keperluan makhluknya. Maknanya Tuhan tahu dah kita manusia ni kita perlu apa. Allah Taala tahu. Atas sifat belah kasihan dan kebijaksanaannya, Allah Subhanahu Taala telah menetapkan 6 rukun iman yang wajib diimani oleh manusia dan telah mengutuskan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam untuk menghuraikannya. Maknanya Allah Taala letakkan kepada kita amanah rasul ma'unzala ilaihi min rabbil mu'minun kullun amana billahi wa malaikatihi wa kutubi wa rusulihi, itu kan ada 6 rukun, kemudian nak dihuraikan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam antum mina billahi wa malaikatihi wa kutubihi. Ha, jelas Nabi kita hurai bersesuaian tahap keupayaan akal mereka untuk memahami serta mengimaninya. Jadi orang badui simple, dia tak payah masuk fakulti usuluddin, fakulti apa dia ni ilahiyat, cukup dengan mari tanya je, ya Rasulullah ajarkan kepada saya apa yang boleh bawa kepada syurga jauh daripada neraka. Nabi kata ta'budallah wala tusyriku bi syai'. Musembah Allah jangan syirik. Tak ada dia balik. Maknanya simple, dia tak ada tunggu berapa kuliah kena berapa siri ke apa ni musak pemulihan akidah dia masuk. Tak ada. Dua patah tu dia balik. Dia tahulah syirik lawan kepada tauhid pada Allah SWT. Tapi zaman kita ini boleh kerana kecelaruan minda itu begitu besar, tinggi sangat celaru, jadi terpaksalah kita kena mengaji banyak untuk memahami, untuk membongkar dan menepis apa ni perkara-perkara yang boleh merusakkan tauhid. Menarik dia punya perbahasan. Mereka yang percaya berpegang pada rukun ini sesuai dengan ketetapan Allah Azza wa Jalla dalam wahyunya, dikira telah beriman, iman yang sahih di sisi Allah dan akidahnya selamat. Kalau kita bacalah orang-orang badui zaman Nabi, simple je pengajian dia. Dia mari tanya, dia pergi. Mudah sangat. Sebaliknya, mereka yang berpegang kepada akidah yang bercanggah dengan wahyu Allah kerana telah diubah suai dengan olahan dan tokok tambah fakta daripada sumber asing selain daripada Quran dan Sunnah, maka akidah mereka dikira batil, tercemar dan tertolak di sisi Allah Azza wa Jalla. Allah Ta'ala telah tegaskan dalam surah Ali Imran ayat 19, inna dina indallahil Islam, sesungguhnya agama yang diredai, yang diterima di sisi Allah Ta'ala, ia hanyalah agama Islam. Jadi sekarang ni jangan duk main-main. Kita ada gerakan nak menyamakan Islam dengan bukan Islam. Jangan. Sebab itulah kalau kata nak suruh budak-budak sekolah rendah duk baca buku-buku adian agama lain, kita kata bukan masa dia. Sahabat minta izin dengan Nabi salah nak baca kitab Taurat. Sahabat Nabi, Nabi larang, tidak dibenar. Kecuali beberapa orang yang diizinkan untuk kajian, Nabi benar. Ada beberapa sahabat dibenarkan baca Taurat sebab Nabi kita tak membaca. Nah, orang lain saya normal sendiri, Nabi kita larang. Jadi kalau kita nak bagi budak-budak kecil, jangan. Nah, sebab itulah kita nak mengaji perbandingan agama, kita nak mengaji ilmu tentang apa ni perbandingan-perbandingan ni, kena orang yang mahir juga belajar basic asas kepada tauhid kepada Allah Subhanahu Taala. Nanti dia baca-baca dia kata, elok juga agama dia pun. Nah, dia tak terima, tapi sekurang-kurang dia menyamakan. Ah, ni masalah. Bila kita bercakap depan non-Muslim, sekarang ni tak boleh kata kafir. Sensitif. Nah, apa cakap kafir? Nah, babi tak boleh. Dia kena kata bab satu.
Ha, ada lain. Ha. Ustaz ni apa cakap bab satu tu punya BABI itu. Jadi supaya tak kasar kita kata bab satu. Ha, jadi lembut kata orang kafir non muslim. Kita ada bahasa. Ha, bahasa belum lembut. Nah, jadi bila cakap depan non muslim nak tunjukkan kita ni toleransi, tak apa tuan, puan, madam lah. Agama kita sama, minta ajak kebaikan belaka. Macam mana awak boleh kata agama kita sama? No. Agama kita tauhid kepada Allah SWT. Nah, tapi kalau kita nak kata kita semua ni bergerak di atas NGO, nak bawa kebaikan kepada orang, boleh. Tapi nak letak di atas nama religion, atas agama din, agama, lah. Ini cukup berbahaya. Nanti anak-anak besar, tak apa, sama ya agama. Sebab tu lah ada negara yang membenarkan agama, orang panggil campur agama ni, satu rumah, semua agama ada. Kristian ada, orang Islam ada, berapa dia lagi ada, semua ada, tak ada agama pun ada. Jadi kita kata tidak boleh agama ini mesti dikawal. Tidak boleh mudah-mudah kita beri anak-anak kita belajar dalam waktu yang belum ada kematangan untuk memahami masalah yang ada ini. Jadi kita jangan mudah. Allahu Akbar. Jadi baik para jemaah sekalian, kita pergi kepada perbincangan lagi. Oleh itu, demikian Islam itu berteraskan keimanan yang sahih berlandaskan 6 rukun iman seperti yang diwahyukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terdapat satu isu penting berkaitan akidah yang harus dipahami dan diberi perhatian sewajarnya. Akidah sebenarnya berfungsi sebagai prinsip hidup yang membentuk identiti diri seorang. Maknanya kalau kita betul-betul beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita kena belajar adab dan akhlak yang diajar oleh Allah. Kenapa akhlak kita terpisah? Akidah kita lain, akhlak lain. Macam kita ini, akidah Islam, akhlak jahiliah. Kekasar sangat ayat. Orang Islam tak menipu. Yang untuk tipu orang, hidup makan duit orang haram ni, oh jahiliah. Maknanya akhlak kita masih lagi jahiliah. Nah, pasal itulah ada pendakwah dulu, dia tulis jahiliah kurun yang ke-20. Tapi ada orang kritik lah, mana ada jahiliah? Dia kata, aku nisbahkan kepada jahiliah tu, nisbahkan kepada suasana jahiliah tu ada di sini. Nah, maknanya penipu, zina, apa lagi tu, perbuatan-perbuatan minum arak, perbuatan mungkar, lebih kurang yang ada. Nah, cuma tanam anak hidup-hidup, tanam anak perempuan hidup-hidup, mungkin jahiliah moden lebih ke depan daripada jahiliah Abu Jahal. Kenapa terkejut? Abu Jahal tanam hidup-hidup ya. Yang kau campur sekarang ni dalam tu sampah hebat, laki-laki, perempuan, kalau ada khunsa pun dia campur juga. Ah, jahiliah campur, tak campur anak laki-laki, dia ada campur anak perempuan. Anak perempuan. Ah, jadi maknanya kita kata lebih ke depan jahiliah kurun abad 21 daripada jahiliah zaman Abu Jahal. Ni main-main. Jadi ada benda-benda nampaknya kita lebih hebat zaman kita ini. Ha. Penipuan zaman dulu. Skema-skema zaman Abu Jahal dulu, dia pergi berhutang gitu ya. Skema zaman kita ini habis tepat dia kutip belaka. Ha. Semalam ada bincang dengan orang masjid. Biasa kan sekarang ni tepat kita bila kita iklan derma infak, dia letak QR code kan. Dia pergi ambil, dia tukar posta masjid, dia letak dia punya punya QR. Okey, kan. Lillahi taala masuk duit kawan tu. Jangan main-main tuan-tuan. Hati-hati. Kalau guna kod ni, tak tengok dulu nama apa tu. Nama masjid Suria, nama yayasan ni. Tengok. Kata tak nama kawan tu masuk. Oh, bijak. Kita lillahi taala dah. Muka malam kan 10 akhir Ramadan ni nak semangat nak ambil lah taqadah ni. Masuk belakang tak kira kawan tu bawa sukalah dia. Dah tak banyak boleh kata Ramadan tahun ni 10,000 je dapat. Dia kata rezeki. Rezeki. Kita yang sedekah je sebab kita tak peka dengan suasana. Hai, jangan jahiliah sampai kita ni nampak lebih teruk. Dalam bab akhlak, dalam bab inilah. Dalam bab lain-lain tu macam-macam lagi lah. Dalam bab syirik yang tu, jahiliah dulu pun sama lah, sembah berhala, sembah kayu, sembah batu. Baiklah. Akidah mempengaruhi pemikiran serta tindak tanduk setiap individu secara langsung, memandangkan ia prinsip hidup. Makna prinsip hidup ni tauhid kepada Allah SWT. Ada yang sanggup melakukan apa saja demi mempertahankan akidahnya. Makna orang bukan Islam tak kuat juga ya.
Nah, pejuang-pejuang apa benda tu? Dia lawan dia. Dia sanggup masuk penjara, masuk sanggup sebab di atas rasa perjuangan dia. Nah, kita orang Islam kalau akidah kita mantap, memang tak takut juga. Masing-masing tak takut. Kita tanya orang-orang yang pergi dulu, satu masa dia panggil istilah dia panggil pengembung berani mati ni. Dia di Palestin. Ana tanya sahabat-sahabat kita di Palestin, kata dia orang ni tak takut mati ke? Takut apa dia nak mati? Yang takut ni yang tak nak mati. Kita yang takut ni tak nak mati, dia nak mati. Dia kata sebab apa dia nak mati? Adakah dia frah hidup? Ini Palestin tak bebas, banyak tempat-tempat hiburan tak ada. Lah. Kalau kerana itu banyak ya, dia boleh hijrah ya. Keluar daripada Palestin, macam-macam tempat boleh buat. Nah, yang duduk negeri kita pun berniaga kaya raya, buka-buka apa ni kedai makan pun boleh jadi toke besar. Kalau nak kira jual buah kurma pun laku. Kan? Boleh hijrah, tapi mereka nak pada ijtihad dia lah. Yang ulama tak setuju tu cerita lain. Tapi maknanya akidah dia nya mati syahid. Nah, mati syahid. Geng-geng Syiah yang duk pukul tumbuh tu, bagi dia pahala tak pahala? Woi, taqarrub ila Husain, ya Husain belemoh. Nah, berdarah-darah dia panggil. Taqarrub. Kita tak tahu lah orang agama lain apa dia panggil. Nah, dia panggil dewa-dewa dia lah. Yang lain-lain tu pun. Macam. Maka akidah ini mempengaruhi individu memandangkan ia prinsip hidup, ada yang sanggup melakukan apa saja demi pertahankan akidah walaupun terpaksa bergadai nyawa. Anehnya, bagi yang sanggup mati demi mempertahankan akidahnya, bukanlah syarat dia mesti benar-benar memahami akidahnya itu atau benar-benar yakin akan kesahihannya. Bagi orang lain lah. Mungkin juga dia sebenarnya ragu-ragu atau tidak pasti akan kesahihan akidahnya itu, atau dia keliru. Akan tetapi keraguan dan kekeliruannya tidak melemahkan semangatnya untuk mempertahankan akidahnya itu, khususnya apabila ia merasakan akidahnya tergugat. Mana pegangan dia tergugat, perjuangan dia tergugat, dia akan lawan. Contoh terbaik ialah peperangan salib antara golongan Islam yang mempertahankan akidah tauhid yang suci lagi mudah dipahami, memerangi golongan Kristian yang mempertahankan akidah syirik Trinity yang menggabungkan tiga Tuhan dalam satu dengan konsep penyatuan yang sangat mengelirukan dan tidak masuk akal. Nah, itu popok Yahudi, popok Kristian. Telah terbukti ramai di kalangan orang-orang Kristian sebenarnya tidak memahami akidah tiga ini, jauh sekali meyakininya, namun mereka tetap sanggup berjuang mempertahankannya dan berkorban nyawa deminya. Dia tak kata apa. Memang aneh tetapi tidak menghairankan. Memandangkan akidah itu asas agama, maka ia menjadi tumpuan utama syaitan dalam usahanya menyesatkan manusia. Syaitan dia duduk situ. Dia syaitan ni dua kerja besar dia, di antaranya nak merusakkan akidah. Satu lagi dia nak merusakkan rumah tangga orang Islam. Bagi dia kejayaan memisahkan suami isteri salah satu daripada kredit yang tinggi di sisi bos-bos syaitan. Sekarang ni anak duk baca malam Jumaat satu buku yang kita baru dapat. Syekh Dr. Ismail Lutfi, anak pergi ziarah dia, dia kata anda kena baca buku ni. Kena baca buku ni. Dia suruh tolong baca untuk sampai ke Malaysia. Jadi kita duk baca khatam. Nantilah bulan depan kita bawa buku tu supaya tuan-tuan boleh beli, boleh belajar online. Memahami, mengenali hakikat syaitan. Syaitan itu siapa? Ni bukan ilmu bomoh ni. Dia kata lama makin penuh hai jampi sini. Nak gitu. Dia kata jampi ustaz, banyak budak kena rasuk. Itu bukan kerja saya tu. Nah, kerja jampi ke, kerja tiup kereta ke itu. Itu ada dah pakar-pakar yang lain. Kita tidak kerja tu. Benda-benda khilaf tu. Tapi kita tidak nak masuklah tajuk tu. Banyak lagi tajuk lain yang kita nak bincangkan insya-Allah. Memang aneh tapi tidak mengherankan, memandangkan akidah itu asas agama, maka ia menjadi tumpuan utama syaitan dalam usahanya menyesatkan manusia. Kalau syaitan tak kerja menyesat manusia itu bukan syaitan. Tak ada syaitan yang lemah-lemah, penganggur, yang makan yang mak dia masuk, yang tak ada. Syaitan ni memang aktif dia. Dia tak boleh jadi syaitan kalau dia malah. Syaitan memanfaatkan segala peluang dan mengeksploitasi segala taktik kasar dan halus, di samping menghimpun 1001 alasan dan penipuan bagi mengkaburi akal manusia demi meyakinkan mereka agar tetap berpegang teguh
dan istiqamah di atas akidah batil mereka dan sanggup mempertahankannya dengan apa saja. Ana mula-mula balik dulu, kita ada satu perbincangan dia panggil panel dakwah negeri, menghimpunkan beberapa orang ustaz-ustaz yang berpotensi lah sebagai pendakwah. Dia panggil ustaz-ustaz yang boleh naik pentas tazkirah kuliah. Salah seorang daripada ustaz yang bentang tajuk, dia kata tajuk kita hari ni kita mau belajar ilmu strategi syaitan. Terkejut saya. Lain macam dia ni. Ilmu strategi syaitan. Dia kata asas kepada dakwah syaitan, tulislah ilmu ni payah nak dapat ni. Dia kata asas kepada ilmu strategi syaitan, yang pertama sekali, syaitan dia tak akan masuk lorong no entry. Macam mana boleh faham? No entry tak pergi. Yang dia masuk no entry ni buat kita je lah. Nah, kalau kena saman baru perik. Kalau tidak masuk. Maksud dia nya, syaitan dia pandai. Yang ada kopiah atas kepala ni, tak ada kopiah, tengok janggut panjang. Bang, malam ni ada kepo dekat stadium, dia tak ajak. Itu dia ajak geng-geng lain tu, geng-geng hot. Hot orang panggil hot, yo ya dah tepi jalan. Hot tu keroh. Yang ni dia mari lain. Allahu Akbar. Dalam kelas pengajian ni, nah, yang warak, yang banyak baca Quran, abang seorang ya. Tengok ni. Bisik mari. Kita pun tengok ke kanan, betul sungguh eh. Ha, dia mari dah, sifat takabur, sifat riak tu mari dah, sifat ujub. Dia penyakit. Lepas tu dia kata syaitan tak, dia saraf malam tu sedap, kita dengar apa. Kata bijak juga ustaz ni. Belajar ilmu strategi syaitan. Jangan berguru dengan syaitan, belajar ilmu strategi, nak lawan dia balik. Dia kata yang kedua, syaitan ni tak pernah minta cuti. Kata kau tahu mana ustaz? Allah Ta'ala sebut dalam Quran, syaitan sentiasa bekerja untuk menyesatkan kamu. Maknanya kalau ada cuti, Tuhan tak kata sentiasa. Dia analisa dia lah, tapi kita pun tak tahulah, muka kita bukan pegang rekod punch card syaitan kan. Tapi sekurang-kurangnya, dia tak minta cuti. Yang ketiga, dia tak pernah berputus asa. Ada orang sesat selepas 20 tahun dalam apa ni, dalam dakwah. Ada. Oh dulu kuat. Cakap Quran sunnah. Lepas 5 tahun, 10 tahun, hari ni lain macam dia punya ucapan. Dia kata ni kita jumpa hak sebenar. Tak, ajaran yang dia bawa melalui mimpi ni yang betul. Quran tu payuh. Jadi bertukar. Bagaimana? Ada kalanya dia tunggu sampai 20 tahun nak menyesatkan, ada kala 5 tahun, ada kala tak dah 5 bulan lari dah. Jadi itu dia panggil dia tidak ada putus asa. Kita kalau adik-adik kita tak solat, berapa kali kita dakwah? 3 kali dah aku ajak dia solat, tak mau. Orang ni memanglah ila jahannam wa bisal masir. Oh, dia punya jatuh fatwa lah tu. Ila jahannam wa bisal masir. Orang ni memang komponen neraka jahannam ni, tak ada harapan dari hidup. Macam apa punya cerita awak ni, ila jahannam. Dia tunggu lagi. Sampailah satu masa. Tak? Kata dalam kitab Bal'an bin Ba'ura tu, ulama tu. Oh, nak boleh ke dia jadi lawan apa ni, nak jadi sesat tu berapa lama tempoh dia main dia isu. Kita kata itulah ilmu ustaz syaitan yang kita kena belajar. Jadi nantilah nak tunggu kita tengok dalam kitab kita tu, ni baru mukadimah baru tu. Memang oleh itu tanggungjawab utama setiap muslim terhadap dirinya sendiri ialah memohon taufik kepada Allah Azza wa Jalla dan memohon hidayah dari Allah agar dikurniakan akidah dan iman yang sahih yang menepati ketetapan wahyunya, agar dia tidak mudah terjebak dengan perangkap syaitan. Dan tidak kurang penting, setiap muslim juga mesti memohon dikurniakan kemampuan untuk mengenal pasti akidah yang batil supaya dapat dihindarinya. Tadilah kata-kata Umar tadi, orang akan terungkai simpulan Islam. Orang ini man nasya'a fil Islam la ya'riful jahiliyah, dia besar dalam Islam dia tak kenal jahiliyah. Banyak jadi masalah kita. Allahu Akbar. Ini kerana akidah batil ini sering datang dalam bentuk yang sangat menarik. Begitulah usaha syaitan dengan perhiasan yang penuh tipu daya, ingin menyesatkan manusia agar terhumban sekali ke dalam neraka bersamanya. Dia tahu dah dia masuk neraka, syaitan. Dia tahu dah, dia gazet, dia minta dah.
dia minta dengan Allah Ta'ala supaya tak mati, terus ke neraka. Laporan dia, Tuhan kata tak, boleh hidup sampai ke akhir zaman. Bila kiamat, mati semua. Semua kullu man 'alaiha fan. Semua yang ada makhluk ni akan mati. Bila Israfil tiup surunan, dia akan mati. Lepas tu Israfil sendiri mati. Kemudian last sekali, baru mati akan mati. Dengar ada cerita mati-mati? Kata dengar. Ha, dengar kan? Dia dengar, dia lupa je. Ni alat belakang dengar ada cerita mati-mati. Mati ni akan mati pula. Ha. Tapi semua orang matilah, baru dia mati. Kalau dia mati awal, tadi tak matilah kita. Miss lah kita. Ha, dia. Itu paling dia ada, akhir sekali dia ada. Allahu Akbar. Baiklah. Di antara doa, ha, Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu sebagaimana diriwayatkan oleh Imam Ibn Kathir dalam tafsir surah Al-Baqarah ayat 23. Ha, ikutlah ke doa ni. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah. Ya Allah, nampakkanlah kepada kami kebenaran itu benar dan kurniakanlah kami kemampuan untuk mengikutinya. Ini penting. Kita kadang-kadang kita tak nampak yang benar tu, yang kita masih lagi tercari-cari. Orang panggil merayau sana sini, tak jumpa yang benar. Jadi kita minta Allah Ta'ala tunjuk yang benar, itu yang benar. Kita ikut. Wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Dan nampakkan kepada kami kebatilan itu batil dan kurniakanlah kepada kami kemampuan untuk menghindarinya. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadil. Ah, selulah lah tu. Jangan baca. Nah, ambil snap gambar. Kita yang kawan-kawan kita tu ambil. Nanti kita baca. Baca wahapa doa ni. Wala taj'alhu multabisan alaina fanadil. Dan jangan engkau jadikan batil itu celaru atas kami sehingga menyebabkan kami sesat. Yang kita masih lagi tak clear, tak jelas. Ini salah ke betul? Ini benar ke? Jadi kita akhir kali kita pun terperangkap. Waj'alna lil muttaqina imama, dan jadikanlah kami pemimpin bagi orang-orang yang bertakwa. Nah, ini menarik. Boleh baca? Yang ada kita tu boleh baca doa tu. Yang tak ada kita ambil gambar. Snap kawan-kawan tu. Kita nak ijazahkan doa ni hari ni. Nah, ijazah ni kena ada. Kata sekali lagi. Ikut. Allahumma arinal haqqa haqqa warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Nah, jangan tukar tu. Ittiba'ah dengan ijtinabah jangan tukar. Kalau tukar mati kita. Nah, kita kata yang tengok yang benar-benar kita nak ikut. Yang batil tu batil kita nak jauh. Wala taj'alhum multabisan alaina fanadil. Waj'alna lil muttaqina imama. Nah, jadi doa ni pentinglah. Selain daripada kita doa minta sahabat, Allah ma'rinal haqq apa ni ya muqallibal qulub. Ini kita ingat tu. Baiklah, alhamdulillah kita tengok satu lagi bab. Bab yang keenam, permulaan perpecahan umat Islam, kemunculan Khawarij dan Syiah. Ha, dua kumpulan ini dia serentak. Yang kanan ikut ni, yang kiri ikut ni. Sejarah telah membuktikan bahawa tunas perpecahan telah muncul seawal kurun pertama Islam di zaman Khulafa Ar-Rashidin. Zaman pemerintah Khulafa Ar-Rashidin. Kuru apa ni, khususnya di zaman Khalifah Uthman bin Affan radhiyallahu anhu. Jadi Sayyidina Uthman ni di antara khalifah yang duduk dua keadaan. Di awal dia tenang, tengah-tengah dia mula bergoyang. Kalau tuan-tuan ingatlah dalam buku sejarah Madinah yang ana catat tu untuk bekalan jemaah haji umrah tu, ada tengok dalam buku tu. Salah satu daripada buku tu kita cerita tentang kedatangan Sayyidina Uthman bersama dengan Nabi SAW di Masjid Quba. Dia panggil Telaga Aris. Nah, sekarang ni kerajaan Saudi letak tanda situ. Dia letak tanda bulat itu, kemudian dia tulis tulisan cerita. Ada orang tanya dia, kenapa Saudi dulu
hapu tanda-tanda. Jadi boleh jadi setelah 100 tahun dia berjuang, duk menyatakan benda khurafat, benda karut ni, boleh jadi dia anggap sekarang ni orang dah faham kot. Nah, kalau letak benda tu orang tak gosok, orang pergi si, dulu sibuk dengan menggosok, lalu ni sibuk dengan selfie. Nah, dia bertukar mazhab dah. Dia pergi kat tiang tu tak ada cara lain. Prank ambil gambar. Nah. Lepas saya sudah selfie, apa jadi? Wasafi. Dia dua mazhab. Selfie, wasafi. Mula-mula selfie, lepas tu masuk WhatsApp lah. Ha, tagruk ke Malaysia, tengok aku dekat tiang tanda telaga ni. Ini kalau zaman dulu bang kan, dia tak ada wasafi, dia pergi kosok. Ha, ini masalah. Dia ada satu tempat di Madinah tu. Ini kota Ka'ab bin Ashraf, Yahudi. Kan Saudi buat tempat orang pergi tengok tu. Jadi ada orang marah, dia kata kenapa sini tak diruntuhkan? Apa tempat-tempat telaga sahabat runtuh? Saya kata lain. Yang ni orang tak bagi kosok tempat Yahudi tu. Dia pergi tengok ya, ambil pengajaran ya. Ha, tapi kalau ada telaga lain habis. Eh, dia sanggup buang air zam-zam tu, ambil air tu nak balik. Oh, benda baik. Telaga tu. Mari pula guru dia goreng pula sikit lagi. Orang tu telaga ni lah yang jadi mustajab. Oh, tak ada. Oh. Ambil lah. Kata orang penjualan yang paling laris atas dunia ni, jual agama. Itu dia panggil. Mudah. Orang mudah percaya. Itu bukan saya kata tu. Ada kata-kata orang-orang yang terdahulu. Baiklah. Kita tengok Syiah ni apa jadi. Namun tunas itu tidak mengambil masa yang lama untuk berkembang dan menular sehingga melahirkan konflik dan permusuhan yang memecah belahkan umat Islam sehingga ke hari ini. Jadi Sayyidina Uthman tu waktu duduk telaga tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam benar dia masuk dalam telaga. Nabi kata li musibatin. Benarkan Uthman masuk duduk sebelah Nabi sallallahu alaihi wasallam dan beritahu dia ni ahli syurga. Itu kelebihan Sayyidina Uthman. Kan ada sahabat-sahabat yang Nabi sebut dia ni ahli syurga, min ahli jannah, dengan musibah yang akan menimpa dia. Jadi pemerintah Sayyidina Uthman bila masuk tahun yang ke-6 waktu jadi khalifah, dia pergi di telaga yang sama, cincin mohor negara, cincin Nabi yang dia pakai itu jatuh dalam telaga tu. Lepas itu berlakulah, mulalah berlaku huru-hara dalam pemerintahan dia. Jadi disitulah mulanya munculnya geng-geng yang pemberontak ni, pokok khawarij ni, dia panggil pemberontak. Jadi hingga melahirkan konflik dan permusuhan yang memecah belahkan umat Islam sehingga ke hari ini, kita kata Allahul Musta'an. Konflik yang asalnya bersifat politik yang diterajui oleh golongan munafik yang dikepalai oleh seorang Yahudi munafik bernama Abdullah bin Sabak. Ingat, Abdullah bin Sabak. Abdullah bin Ubay bin Salul, bapa munafik tu awal lagi mati. Yang ni Ibnu Sabak. Ibnu Sabak ni, tuan-tuan dan puan-puan kena baca sejarah dia. Dialah kepala yang memecah belahkan umat Islam, yang timbulnya khawarij, timbulnya Syiah ni, mari daripada gerakan Ibnu Sabak. Dia panggil As-Sabaiyah. As-Sabaiyah. Dia panggil munafik Yahudi. Nah, tengok. Jadi asalnya bersifat politik, berkisar di atas fitnah yang disebarkan oleh golongan munafik bertujuan untuk menjatuhkan Khalifah Sayyidina Uthman. Sehingga berakhir dengan pembunuhan Sayyidina Uthman yang tengah baca Quran dibunuh, dan konflik berkaitan pemilihan khalifah yang layak menggantikan beliau dianggap sebagai punca awal yang telah menimbulkan perbalahan dan perpecahan di kalangan umat Islam generasi pertama. Jadi kita kena ingatlah, kalau tuan-tuan beli buku, buku-bukulah bahasa Inggeris ke bahasa Melayu ke, yang ada cerita tentang Saqifah Bani Sa'idah. Anda tengok buku ni, ditulis oleh penulis, tak silap saya Indonesia tapi ada jual di sini. Dia tulis Saqifah Bani Sa'idah perawal perpecahan umat Islam, itu Syiah punya jarum masuk. Dia tuduh Sayyidina Abu Bakar rampas Sayyidina Ali, Sayyidina Abu Bakar khianat kepada Fatimah, tak beri harta pusaka. Memang kalau kita baca, kita bersimpati dengan Ahlul Bait, bersimpati dengan anak dan keluarga Nabi, sehingga kita akan terjebak dengan perangkap-perangkap racun syaitan yang dibawa oleh Syiah. Jangan mati. Cuma buku yang paling baik, nanti kalau ada buku ni saya suruh dakwah kona hantar sini.
Kalau ada buku tu nama dia Hukbatun Minat Tarikh. Cuba tengok. Apa makna terjemah dia? Hukbatun Minat Tarikh yang ditulis Syekh Muhammad Osman Al-Khamis. Ha, tu menarik buku tu untuk di dimanfaatkan. Kisah pejarah apa dia, apa cuba tengok. Buku tu ada, ada terjemahan dah. Dan saya pun ada kat rumah. Terjemahan dia. Bismillah. Menarik buku ni sebab dia cuba undur balik kita ke belakang dengan fakta-fakta untuk menepis semua tuduhan-tuduhan Syiah ataupun yang dimainkan geng-geng orientalis dan sebagainya, punca perpecahan umat Islam. Itu sangat penting dalam buku ini. Dan kalau ada masa nanti kita baca sini. Tapi hok ni pun berapa tahun lagi nak habis ni? 3 bulan sekali. Ini belum Ramadan, lepas Ramadan ni baru mari. Ni bulan depan pergi haji. Kena baca lain lah, cepat sikit. Ya, lambat sini. Baiklah. Maknanya sehingga Sayyidina Osman dibunuh. Dan pemilihan ganti pada Osman, Sayyidina Ali pula, ha, timbul pula. Ali dengan kumpulan-kumpulan lain pula akan berlaku. Konflik itu akhirnya telah melahirkan dua golongan baru dalam kalangan umat Islam, iaitu golongan Khawarij yang menentang Sayyidina Ali. Tulis, Khawarij menentang Sayyidina Ali. Dan Syiah yang terlalu melampau pada Sayyidina Ali, sokong. Dua ni, maknanya kita kata terlepas belakang, hok ni lawan, yang ni sokong. Yang duduk tengah-tengah Ahlus Sunnah. Ahlus Sunnah duduk tengah-tengah, sayang pada Ali dan juga menerima juga Muawiyah sebagai sahabat. Nah, kita tak boleh tolak Muawiyah, banyak jasa dia. Ya, jangan memang. Walaupun pertengkahan pada awalnya berkisar di atas isu politik, namun kedua-dua golongan ini pantas membentuk ideologi tersendiri yang menyentuh isu akidah yang semakin lama telah bertukar wajah menjadi semakin kompleks dan jauh terpisah daripada landasan Al-Quran dan Sunnah. Jadi makin. Meskipun golongan Khawarij telah kehilangan taring selepas tewas dalam peperangan menentang Khalifah Sayyidina Ali. Jadi Sayyidina Ali, masa Sayyidina Ali ada, mereka berkumpul, berapa puluh ribu berkumpul di tempat untuk lawan Ali. Pada waktu itu, sahabat yang bijak, cerdik, iaitulah Sayyidina Abdullah bin Abbas, Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, minta izin dengan Ali untuk pergi dialog dengan Khawarij. Dai, sahabat kata, jangan pergi, Khawarij ni ganas. Ibnu Abbas kata, tak apa, dengan ilmu yang aku ada, aku pergi lawan dia. Nah, dia pergi lawan dengan Quran, dengan Quran. Dia aja, dia lawan. Akhir kali berapa ribu Khawarij yutan balik kepada Sayyidina Ali. Dan ada lagi sekelompok yang keras dengan pemikiran dia. Ya. Batulah golongan ekstrim ni memang sukar untuk nak pulihkan dia. Golongan ekstrim ni sukar untuk nak pulihkan dia. Allahu Akbar. Meskipun golongan telah kehilangan taring selepas tewas dalam peperangan dengan Sayyidina Ali, ideologi ekstrim mereka berkaitan pengganas atau hakikat iman telah tersebar luas dan masih menjadi pegangan sebilangan kaum muslimin hingga ke hari ini. Ideologi keras mereka itu menghukumkan bahawa dosa besar ialah pembatal iman. Apa dia buat dosa besar, batal iman dia. Dia panggil takfir bil kabair. Apa dia buat dosa besar, orang itu boleh kufur. Dia nak kapi orang ni senang ya. Nak kapi orang senang. Dia janji. Awak pukul 12 esok jumpa di satu tempat. Dia tunggu situ. 12 tak mari lagi. 12:30 tak mari lagi. Pukul 1 tak mari lagi. Lepas zuhur tak mari lagi. Sampai maghrib jatuh hukuman kafir kawan tu. Sebab telah tipu dosa besar nyak bayar janji. Mudah ya. Ha, senang nak main kafir buat ni mudah. Ha, jangan main. Jadi dosa besar dikira sebagai pembatal iman. Kerana itu mereka menghukum pelaku dosa besar sebagai kafir murtad, yang ini terkeluar daripada agama dan wajib dibunuh, serta golongan itu kekal dalam neraka wal'iyazubillah. Panjang lagi lah. Ini contoh ini. Kalau kita nak mengajar bab Khawarij ini, kita tengok dalam subjek akidah. Ahli sunnah wal jamaah tidak mengkafirkan pelaku dosa besar walaupun jenayah dosa besar tertakluk di bawah hukum hudud, selagi pelakunya tidak menghalalkan dosa itu dan tidak melakukan syirik. Ideologi keterlaluan golongan Khawarij itu telah mendorong mereka membunuh ramai umat Islam yang tidak sealir dengan mereka, termasuklah sebilangan para sahabat Nabi radhiyallahu anhu. Dia bunuh sahabat. Nah, jangan main.
Lepas tu bila perang dengan Khawarij ni, dah mereka benang hari tu, dia tak puas hati. Jadi dia kata, tak siapa dia nak tawan saya, nak Sayyidah Aisyah, nak jadi tawanan dia, jadi hamba dia, tak mungkin. Jadi banyaklah dia punya cerita. Cuma kita bimbang hari ni, di saat mutakhir ini, timbul balik isu Khawarij dalam negara kita ni. Dia sebabnya, sebab kawan ni menentang dia. Pemerintah, bila orang lawan pemerintah, dikira Khawarij. Kita nak khawarikan orang, itulah saya buat satu nasihat lah. Saya kata kawan-kawan kita hidup khawarikan orang ni, undur balik kat sejarah kita. Siapa yang bawa orang ke dataran merdeka? Siapa bakar kereta polis? Siapa? Ha, kalau, eh? Sejarah berdua. Tak lama sangat zaman kita lagi. Zaman tak naik uban sikit lah. Baru je lagi. Sebab itulah kata, jangan duk khawarikan orang lah. Kalau kita yang buat khawarik dulu. Ini pasal itulah tuan-tuan tak duk perangkat lah mainnya orang politik ni. Memang ni punca asalnya politik, akhir nak pergi ke ideologi pemikiran. Tak usah. Kita tak usahlah. Kita berdudah dengan cara dakwah ahlus sunnah kita ni. Tak usah duk masuk campur dalam masalah-masalah yang remeh-temeh. Yang orang duk bubuk kursi belakang. Pasal itulah orang Arab buat katun. Dia kata, syaitan lari bila kita baca ayat kursi. Manusia ni akan berperang bila berebut kursi. Tak juga dia punya hikmah katu Arab ni. Tak. Syaitan lari kalau ayat kursi. Manusia akan berperang kerana berebut kursi. Berebut kursi yang berlaku tu. Boleh ni kursi Khawarij itu pula. Baiklah. Golongan Syiah sebaliknya pula menjadikan keimanan terhadap para imam yang didakwa manusia maksum. Imam-imam dia ni anak cucu Nabi. Dia panggil Alul Bait. Raja dengarkan nama Alul Bait. Daripada keturunan Nabi SAW sebagai paksi akidah mereka yang akhirnya telah menimbulkan pelbagai konsep keimanan yang bercanggah dengan iman Nabi SAW dan para sahabat Nabi RA. Golongan ini walaupun dianggap minoriti dari sudut bilangan telah berkembang sehingga menjadi salah satu kelompok Islam yang berpengaruh di seluruh dunia pada hari ini. Tapi kita ni mudah percaya. Sekali dia hantar drone, boleh ramah dah kau ni, hantar drone ke lepas kaya dah? Lepas kaya dah. Sekali dia hantar drone pergi, bangkit balik. Tak ada lah pejuang Islam ni. Baca hadis Al-Iman Nabi Suraya. Dah, kumpulan inilah, kumpulan pokok Parsi inilah yang boleh pergi. Kita kata cepat dia angkat. Lupa. Sekarang ni kita nak tengok senarai. Berapa orang Yahudi, Zionis mati dengan drone yang pergi ke Israel? Berapa orang? Senaraikan pada kita. Anak-anak Hamas, anak Palestin, sekali dia serang walaupun bani mati, kalau kita tak setuju dengan cara pun, tapi kesan dia banyak. Yang drone mari tu berapa orang mati, berapa kemusnahan yang merugikan Zionis. Sebab itulah kita kata jangan duduk percaya sangatlah geng-geng politik dunia ni. Dia panggil geopolitik dah. Bila kita cakap dia kata awak tidak orang politik, tak pandai. Yang pandai politik pun kena tipu juga. Itu cerita dia. Nyemain ke pokok Syiah ni. Sejak dari awal sejarah mereka telah diwarnai oleh permusuhan dan peperangan menentang kelompok ahli sunnah wal jamaah, dan malangnya permusuhan ini masih belum menemui garis penamatnya sehingga ke saat ini. Sebab itulah nasihat saya, jangan pergi melawat negara mereka. Ramai yang pergi balik koyok. Kawan-kawan saya pergi balik, puji melangit penuh mulut. Saya kata subhanallah, saya bisik ke dia, kenapa sampai begini, dapat mut'ah ke macam mana? Dia kata kalau dapat mut'ah boleh jadi pakai tukar mazhab dah. Tu baru pergi tengok kawan tu layan baik sikit. Kata sepanjang Kaudus tu ada solat jemaat? Tak ada solat jemaat. Solat jemaat tak ada. Masjid al-sunnah tidak ada. Jangan main-main lah, jangan duduk, jangan mudah koyok lah kita. Pergi tengok negara lain lah. Pergi naik bukit Kashmir lebih selamat daripada pergi tempat yang ada isu akidah. Ada isu akidah. Kashmir takut juga kita pergi. Kashmir ke apa? Yang naik bukit, naik kereta, naik atau bukit ujung suatu. Turun-turun tu dia kira mati hidup balik. Kata pergi buat apa? Melancung setapah mati hidup kali ini. Ni ada dah geng kita ni, sahabat kita. Apa pergi? Di India ke mana pergi ni? Dia cerita dengan saya, lepas tu dia ajak. Kata, inilah di antara marketing yang paling tak cerdik. Cerita takut, lepas tu ajak orang pergi. Siapa nak pergi? Nah, cerita yang cantik tu lah. Nanti dekat-dekat nak naik cakap, kata ustaz kena sabar sikit ni. Banyak zikir sini ni. Dia kata banyak zikir sebab bila takut kita duduk subhanallah, subhanallah. Dia takut mati, duduk mengucap je lah. Jangan main. Baiklah.
Allahu Akbar. Sejak dari awal sejarah mereka telah diwarnai oleh permusuhan dan peperangan menentang kelompok Ahli Sunnah wal Jamaah, dan malangnya permusuhan ini masih belum menuju garis penamatnya hingga saat ini. Dalam pada itu, golongan Syiah mengalami pergolakan dan konflik dalaman yang telah mencetuskan perpecahan di kalangan mereka. Akhirnya perpecahan tersebut menjadikan mereka berkelompok menganuti akidah yang pelbagai. Macam-macam lah akidah Syiah, iman dua belah lah Syiah tu, Syiah ni banyak. Kalau kita belajar dalam kitab Al-Farqu Bainal Firaq contohnya, ataupun macam-macam firaq. Dalam di Malaysia apa ada buku yang ditulis oleh pendakwah-pendakwah kita ni tentang kelompok-kelompok ajaran yang pelik dalam Islam ni. Ada sahabat saya Dr. Ismail Kati nama, di universiti, tak silap saya, Songkla apa nama. Ada tulis sebuah buku, dia hadiah kan ya. Mana di Malaysia apa ada Syekh Ismail kan, saya ada tulis buku perpecahan tak? Ke Abdullah Yassin. Lupa saya. Ada buku. Kita pun tak ingat, lama-lama tak baca. Baiklah. Kalau nak buku yang PDF tu ada dengan. Akhirnya perpecahan sebut dijadikan mereka berkelompok menganuti akidah yang pelbagai. Ada yang menghampiri batas kekufuran, yang percaya Ali sebagai Tuhan pun ada. Yang lebih ekstrim lagi dan melampau batas kekufuran itu pun ada juga. Macam-macam. Sesungguhnya begitu, masih terdapat di kalangan mereka kelompok yang berpegang agak sederhana, walaupun bilangan mereka terlalu sedikit, seperti puak-puak dia panggil Zaidiyah dan lain-lain. Kita kata tak usahlah duduk campur-campur, cukuplah kita berpegang dengan pegangan Ahlus Sunnah wal Jamaah berdasarkan kepada kepahaman ulama salafus salih. Alhamdulillah ala ni'matil Islam wal iman. Tamatlah perbincangan kita secara ringkasnya, kita kata alhamdulillah. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, walhamdulillahi rabbil alamin.